Kayak ginilah kota Medan kawan. Kota Medan di tahun 2021. Oke, kita reading kota Medan ya. Kota Medan, seperti inilah penampakan kota Medan. Kota Medan di bulan masa-masa tahun baru ini masih musim-musim penghujan ya. Musim hujan di Medan. Yang roda dua siapkanlah mantel-mantelnya sebelum datang hujan. Ibarat kata pepatah, sebelum datang hujan siapkan payung. Payung. Oke, kita ini di jalan apa namanya ini? Jalan Sparman ya. Jalan Sparman. Kita reading kota Medan sampai menuju kota pusatnya. Tapi menurut yang kulihat ya, di tahun 2021 ini belum ada perubahan di kota Medan ini. Kalau dilihat di yang pertama yang saya soroti, jalan masih banyak lubang, masih bisa dikatakanlah 1000 lubang ya. Di jalan wali kota aja pun ada lubang nih ya. Dan kantor DPRD Medan juga di situ terasa kali banyak lubang ya. Gimana mau dibilang ya, seperti itulah penampakan kota Medan. Sebelah kanan saya itu pasti kanan itu banyak kali lubang itu. Baru servis shop 1 bulan yang kemarin udah kumat lagi gara-gara menabrak lubang. Yang kedua, masalah banjir di Medan ini masih belum lah ya. Di mana-mana banjir. Tapi kesambung pas hujan 1-2 menit sudah banjir. Ya seperti itulah kalau kata Najib nanti jangan komen di YouTube saya nih. Cuma 1 km katanya kota Medan yang agak ada perubahan. Tapi mudah-mudahan wali kota yang terbaru ini ya, mudah-mudahan bisa jadi kota nomor 2 lah di Indonesia. Di sebelah kiri saya ini, kalau kalian lewat terasa kali lubangnya, terasa kali ketika kita bawa motor, terasa kali goyangannya. Oke, ini jalan Iskandar Muda ya. Iskandar Muda. Nanti siang ini kayaknya hujan ini. Hujan. Pagi hujan, siang hujan, sore hujan, malam hujan. Laku rasa mantel itu ya, mantel hujan. Tapi udah tahu pun hujan, tapi juga ada juga orang enggak beli. Udah tahu di kota Medan ini dari bulan kemarin ya, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai tahun baru ini masih kondisi hujan. Oke, sekian dulu. Sampai di sini aja dulu. Jangan lupa tekan subscribe, komen ya. Terima kasih.